Anda harus sadar bahwa Anda yakin seyakin-yakinnya, cuman keyakinan ini sering tertutup dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada dunia, dengan kesibukan kita kepada selain Allah. Kalau ditanya tentang hari kiamat, semua percaya. Siapa yang gak percaya? Kalau dibilang kau masuk neraka, gak mau. Karena dia yakin bahwa neraka itu pedih. Cuman kurang tajam kita rasa. Kita harus merenung. Dikatakan bahwasanya di neraka itu paling ringannya siksa di neraka itu adalah jika ada adalah orang diseksa suruh pakai sandal, disiapkan sandal, paling ringannya itu sandalnya dari api, kemudian di saat dipakai itu sandal ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringannya siksa di neraka. Tentunya karena dosanya paling ringan, bukan dosa meninggalkan sholat, bukan dosa zina, bukan dosa makan riba, bukan. Dosa-dosa kecil yang menjadikan sebab orang masuk neraka, ternyata hukumannya diantaranya di samping dibakar di api neraka, suruh pakai sandal, kemudian setelah dia pakai sandal, ubun-ubunnya mendidih. Ada datang rasa haus, dan diberi minuman. Timah yang cair akan diminumkan. Kita harus paham itulah keadaan neraka. Timah cair diminumkan, dia tahu itu panas, tapi dia haus yang sangat. Kehausannya, hausnya yang sangat mengalahkan rasa takutnya kepada panasnya timah yang mendidih. Dan dia tetap minum, merasakan panas. Kemudian hancur itu perut. Kembali lagi. Kemudian haus lagi, dan begitu seterusnya ada siksa. Siksa ringan. Bagaimana siksa beratnya? Bagaimana siksa beratnya? Bagaimana dengan kita durhaka kepada orang tua? Bagaimana kita mengambil hak orang lain? Bagaimana kita meninggalkan sholat? Bagaimana seorang yang berzina? Bagaimana orang yang makan riba? Bagaimana hukumannya? Sering-sering hadirkan makna ini, hei hamba Allah, agar jadi rem untuk kita, agar kita tidak zalim kepada sesama, agar kita tidak mudah melakukan dosa. Kesadaran akan siksa ini penting. Kesadaran akan siksa ini penting. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.